Salam sejahtera. Okay, so Dafa boleh mulakan dengan surah Al-Fatihah dan juga doa. Semoga kelas kita hari ini diberkati. Okay, Dafa boleh mulakan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah 'alaina ni'mataka wa ansur 'alaina min ghadaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi israli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Amin ya rabbal alamin. Okay, Alhamdulillah. Okay, terima kasih. Okay, now thank you so much for joining the class. So hopefully, saya harap korang masih lagi bertahan. Kalau korang rasa macam stres, kalau katakan tak ada mood ke apa, tiba-tiba awak nak take five, tak nak masuk sains pun, bagi tahu saya. Ni saya kena ada rasa empati antara satu sama lain. It doesn't mean kalau awak muda awak tak ada problem. It doesn't mean kalau saya tua saya je yang banyak problem. Everybody has their own struggle kan. So at least awak bagi tahu saya, insyaAllah kita akan cubalah nak faham antara satu sama lain. I think that's the most important lah. So sebabnya saya percaya respect is something that need to be earned. Faham tak maksud dia? Apa yang Melayu cakap? What do we call in Malay ya? Hormat tu adalah something yang kita kena macam macam bukannya macam ni tau. Hormat tu is like bukan macam ni tak. Aku tua, kau kena hormat aku. Tak. Hormat tu adalah something yang orang tu memang dia layak untuk dihormati. So I think tak kisahlah orang tu muda ke, orang tu tua ke. So everybody tu adalah makhluk Allah kan. So bagi saya makhluk Allah ni ada senang kata macam mana, dia ada perasaan. So kita kena hormat dia. Tak kisahlah dia tua ke dia muda. So basically kalau lah awak ada problem ke apa, awak bagi tahu saya. Tak ada masalah tu yang kecil. Kan, contoh paling mudah. Ada certain orang yang tak suka binatang, dia rasa kalau kucing tu mati, alah, aku cari je lah kucing baru. Tapi kalau lah orang tu memang pecinta kucing kan, kalau dia sayang kucing dan kucing dia mati, of course lah dua orang tu dia boleh sedih dia, depress dia dekat 2-3 bulan. Which is everybody tu lain kan. So kita tak boleh nak cakap masalah orang tu besar atau masalah orang tu kecil. Kau punya masalah kecil, tak boleh lah macam tu kan. So basically apa-apa just beritahu saya, okay? Hai Nik, Assalamualaikum. Nik, yo yo, hari tu kenapa Nik? Awak pergi sidai kain tak sudah-sudah ke? Hari tu tertidur lah cikgu. Astagfirullah al-Azim. Masih ingat, ya Allah, Nik pergi sidaikan tak sudah-sudah ke apa? Okay, now, tak apalah kita teruskan tau. Okay, Nik, si Hadis tak ada eh? Tak ada tak apa. Nanti awak kirim salam lah. Okay, now, kita hari ni tajuk bab 2. Okay, saya suka satu bab sains ni. Bab sains ni satu. What do you want? Okay, so saya suka sains tingkatan 4 ni satu. Sebenarnya, kita belajar, untuk saya tau, saya percaya, kita belajar bukan untuk SPM je tau. Kita adalah belajar untuk apply yang apa yang kita boleh buat dalam kehidupan seharian. So bab 2 ni, siapa PBSM dalam kelas ni? Ni kan? Oh tak, ni pengakap. Haris itu. Haris. Okay. Now. Kecemasan ni. Eh tapi Puan De Puteri pun tahu kan, Abby? Mana dia? Tahu je cikgu. So bila kita kata pasal bantuan kecemasan, ada dua bantuan kecemasan yang kita perlu tahu. Satu adalah CPR, satu lagi adalah Heimlich Manoeuvre. Ni kita dah belajar. So basically kenapa dia ada dalam silibus? Setahu saya, kita orang Malaysia, benhari bomba dah masuk. Okay, Assalamualaikum. Now, kenapa kita kena tahu pasal bantuan kecemasan? Macam ni tau, awak kena cari ilmu ni tau. Saya cuba nak panggil KKM tapi disebabkan macam klinik kesihatan, tapi disebabkan macam ni kita tak sempat kan. Sebenarnya kenapa dalam silibus sains tingkatan 4 ada tajuk pertolongan cemas, iaitu adalah CPR dan juga Heimlich Manoeuvre, adalah disebabkan kalaulah kita tahu pertolongan cemas, kita tahu buat CPR dan juga Heimlich Manoeuvre, sebenarnya kita boleh selamatkan
banyak nyawa. Ya, betul, nyawa tu orang kata ajal maut di tangan Tuhan. Tapi basically sebenarnya kalau kita ada ilmu ni, contohnya macam orang tu lemas kan, korang pergi mandi kat sungai ke, air terjun ke, suddenly ada kawan-kawan yang lemas ke, awak tahu buat CPR. So basically sementara nak tunggu ambulance datang and then awak boleh buat. Okay, so tajuk bantuan kecemasan ni sebenarnya kita boleh guna. Dan satu lagi yang ni, yang nanti korang ada anak, Heimlich manoeuvre ni mak ayah ni kena tahu, sebab kebanyakan budak-budak kecil kadang dia makan, dia boleh tercekik. Heimlich manoeuvre ni adalah dia tercekik, tapi tercekik dekat mana hari tu? Ni kita dah belajar dah ni. Dia tercekik yang kat mana? Kita ada dua salur dekat kita punya leher ni. Salur pernafasan. Yes, very good. Salur pernafasan. So basically kalaulah dia tercekik masih boleh cakap, maksudnya makanan tu tercekik, dia stuck bukan dekat salur pernafasan, dia selalu makan. Contohnya macam saya kata tuna ikan. Tapi kalau awak tengok dia tercekik, muka dia biru, okay, itu maksudnya dia tercekik, makanan tu terstuck. Bahasa Melayu apa lah? Tersangkut dekat salur pernafasan, iaitu trakea. Dia tercekik dekat trakea. Okay, kalau CPR ni biasanya orang tu rebah. So awak tengok CPR ni situasi yang macam mana. Kalau tiba-tiba awak rasa dia tidak bernafas, tiada respon terhadap rangsangan, and then tiada degupan jantung ataupun nadi. Okay, yang ni tak payah cerita, ni you guys dah tahu. So yang ini tadi kita dah cakap. Yang ini. Okay, now. Ini katakanlah hari tu siapa yang kita jadikan mangsa ni ke jadi mangsa ni lah? Entah 4 tahun lepas, siapa mangsa yang tergolek? Muaz ke? Saya. Okay, Nick. Okay, sedih dia. Okay. So, mula-mula pertama, apa awak buat? Periksa respon. Awak mula-mula tengok, awak tanya dia dulu. Awak okey tak? Awak okey tak? Masa dia pengsan tu kan? Okay, mula-mula tanya. Periksa respon. Lepas tu, lepas periksa respon tu, awak buka salur pernafasan. Okay, buka salur pernafasan. Macam mana? Awak dongakkan kepala dia ke atas. Ketiga, awak tekan dada. Tiga, tekan dada. So tekan dada ni, awak kena hati-hati tau. Awak tekan dada ni adalah dekat bahagian tengah dada mangsa. Okay. Right, yang ini awak tengok tapi jangan terlampau dalam. So lebih dalam dia adalah antara 5 hingga 6 cm. Okay, kadar dia punya tekanan adalah pada 100 hingga 200 tekanan. Okay, macam ni. CPR ni dia sangat glamour, orang bagi bantuan yang mulut-mulut ni. Tapi sebenarnya, yang mulut ni, bantuan pernafasan yang keempat ni, actually, ya ini kalau korang tak buat pun tak apa. Okay, yang paling penting sebenarnya adalah tekanan dada. So tekanan dada ni macam ni tau, dia ada kebaikan dia. Kenapa kita buat tekanan dada? Awak rasa dekat dada kita ni apa organ yang paling penting untuk dekat dada tu ada satu organ yang paling penting. Apakah organ paling penting? Paru-paru. Paru-paru jantung. Yeah, jantung. So biasanya tekanan dada ni sebenarnya jantung tu terhenti, kita nak cuba on macam mana kita nak cuba bagi dia trigger dia balik. So tekanan dada ni sebenarnya kita adalah untuk jantung. Kalaulah CPR ni, orang kalau cakap CPR, semua orang ingat yang mulut ke mulut. Sebenarnya benda ni is not so important. It's important, tapi this one is the most important. Sebab kita nak bagi jantung tu start berdegup balik. Okay, but this one, pernafasan ni, kita nak bagi dia oksigen. This one yang kita supply ni, kita nak supplykan dia adalah supply oksigen. Okay, so senang kata, dalam udara hembus kita, walaupun dia udara hembus, dalam udara hembus kita ada oksigen. So untuk orang yang dalam keadaan tidak sedarkan diri, walaupun kandungan oksigen dalam udara hembus awak tu, udara hembus tu sikit, tapi diperlukan untuk orang yang tak sedarkan diri. Okay, so tengok dia tekan. Bila dah bagi, lepas tu kita tekan. So CPR ni dah, saya nak cerita yang ini sebenarnya. Heimlich manoeuvre ni pun kita dah, okay, awak tengok. Heimlich manoeuvre berdiri kat belakang, ni berdiri di belakang mangsa. Lepas tu kelilingkan tangan, ini hari tu saya tak ingat siapa mangsa. Lepas tu letak genggaman tangan dekat pusat. Lepas tu tekan dan sentak dengan kuat. Okay, right. So yang saya nak terang adalah this one. Oh, kejap. Oh, dah habis dah ni. Okay, saya nak ajar awak cari nadi, pulse. Oh, tak ada kot dekat dalam tajuk ni. Okay, jom kita buat latihan. Buku PTRS. Yang ni biarkan dulu. Ni nanti masuk ke ini dulu. Okay.
Alright, so Dafa, Dafa tadi disebabkan Dafa baca doa, Dafa pilih seorang yang awak rasa paling bertuah sekali, yang paling awak best friend awak sekali, yang paling awak suka. Awak nak siapa? Jawab soalan nombor satu ni nak Dafa. Hadi kat cikgu. Hadi. Oh, benda hari. AJK bomba pilih benda hari bomba. Okey, Hadi boleh tak? Hadi. Okay, Hadi tengok eh. Apakah yang dimasukkan oleh CPR? Okey, apakah maksud CPR? Pertama, dia kata teknik hembus udara mulut masa. Ya ke CPR buat itu je ke? Okey, lepas tu nombor dua, teknik menekan dan menyetak mangsa dari belakang. Ya ke dari belakang? Ketiga C, bantuan kecemasan yang melibatkan teknik tekanan dan juga hembusan udara ke mulut. Keempat, bantuan kecemasan yang dilakukan untuk menyelamatkan mangsa tercekik. Senang je ni Hadif. So, teka Hadif, apakah jawapannya? C. Yeay! Tahniah bendahari bomba. Jawapannya adalah C. Okey, Hadif, pilihlah awak rasa budak yang paling soleh sekali atau solehah sekali untuk jawab soalan nombor dua. Paling soleh? Soleh atau solehah? Soleh Ning lah. Ning yang paling soleh. Dia jujur orangnya. Salah satu orang saya rasa nilai murni dekat. Oi, Luqman masuk. Okay, nilai murni dekat Ning kan. Saya rasa dia jujur lah. So kalau awak minta pendapat yang lurus tu, saya rasa Ning boleh bagi pendapat lah kan. Now, so mengapakah bahagian tengah dada? Okay, Assalamualaikum Luqman. Mengapakah tengah dada ditekan menggunakan tapak tangan semasa CPR? Tadi saya kata sebenarnya dalam CPR dia melibatkan dua. Satu tekanan, satu hembusan. Kita bagi udara hembusan. Apa kebaikan tekanan tu tadi ini? A ke cikgu? Okey, supaya jantung. Yes, sebab awak ingat tekanan sahaja, dia adalah untuk bagi jantung ni. Dia start balik. Kalau dekat hospital, disebabkan kalau kat hospital kita tak buat macam tu. Ingat tak yang kat hospital yang selalu korang tengok cerita drama ke apa yang dia letak elektrik tu? Apa lah, dia macam striker ke tu. Lepas tu dia, jantung dia boleh degup balik tu. So basically sebenarnya macam tu lah konsepnya. Cuma masa dalam keadaan kecemasan, kita tak adalah benda tu. Awak jangan pula pergi ambil elektrik ke mana awak letak kat situ kan. Bahayalah kan. Okay. Right, so soalan nombor tiga, kejap eh. Ni kejap tau, kita tengok dulu soalan dia kan. Antara berikut yang manakah berkaitan dengan CPR adalah tidak benar? Okey, pertama, tidak memerlukan peralatan. Ketiga, B, dilakukan dengan mengembalikan denyutan jantung dan pernafasan. C, hanya boleh dilakukan oleh paramedik. D, melibatkan gabungan teknik tekanan di bahagian dada dan hembusan di mulut mangsa. Okey, ni awak nak pilih siapa yang awak rasa paling bersopan santun sekali dalam kelas ni? Waduh, Ashraf. Oh ya Allah, Ashraf dia tadi baru belanja rambut baru dia. Rambut panjang dia. Kecap, apa jawapannya? Pengurusi utama, pengurusi dulu. Jangan buat malu saya. Yeah. Manakah yang tidak benar? See. Tidak memerlukan peralatan ni benar ke tak? Dia nak yang tak benar tau. C lah kan? Ya, jawapannya mestilah C. Nampak itu yang paling paling negatif sekali kan. Hanya boleh dilakukan oleh paramedik. Okay, salah. Okay, now. Kita tengok kan. Raja satu menunjukkan seorang remaja melihat seorang lelaki memegang dadanya. Apakah langkah pertama yang perlu dilakukan oleh remaja itu? Okay, ni langkah pertama tau. Orang tu tengah-tengah ada rasa sakit kat dada. Apa awak buat? Takkan? Okay. Ni, saya nak tengok. Jawapan ni mesti ada yang kelakar-kelakar. Okay, Acap, awak pilih. Yang paling orang kata berbudi bahasa sekali. Kawan awak paling berbudi bahasa sekali. Ya, Muas lah orang dia. Hah? Muas. Muas, salah. Okay, Muas. Okay. Paling berbudi bahasa tau. Tribute tu. Mak, sangkut. Muas, tiba-tiba awak nampak pakcik tu. Pakcik tu dia pegang dada. Boleh tak tiba-tiba awak terus buat CPR? Pakcik, saya nak buat CPR. Boleh tak buat macam tu? Jangan, dia gelojoh sangat tu. Kau kan gelojoh. Kau diam, Adif. Lepas tu, buat ke Hamlish Maneuver? Hamlish Maneuver tu bukan untuk orang yang sakit dada kan? Tu untuk orang tercekik kan? So, B ni dah salah. Okay, so tinggal C dengan D je. Jaranglah di orang terus beredar tu. Jawapan sini.
Ini okay, so basically adalah si, janganlah macam ni kan, walaupun orang kata jaga tepi kain sendiri, tapi kalau orang tu dalam kesusahan, kita kena lah mesti tanya dia, minta tolong kan. Betul, betul, betul. Alright, so tengok sini nanti lah. Okay, so saya, kita baca dulu. Kita baca dulu soalan ni. Antara berikut yang manakah merupakan keadaan seseorang yang memerlukan CPR. So CPR ni adalah keadaan dia tak ada denyutan nadi, jantung atau denyutan nadi dia, kita kita tak bunyi, tak kita tak nampak dia bernafas ataupun kita tak biasanya pas lah, boleh tengok kat leher, kat sini, banyak tempat korang boleh tengok. Pertama, jika individu itu tidak bernafas. Kedua, jika individu jatuh. Asal jatuh jauh nak buat CPR ke? Macam tu. Ketiga, jika seseorang individu itu tiada degupan jantung atau nadi. Keempat, jika seseorang individu itu tidak memberi respon terhadap rangsangan. Terhadap rangsangan tu macam awak tanya dia, eh, awak pegang. Eh, pakcik okey? Awak okey? So maksudnya dia tidak memberi respon. Okay, so Mu'ah tolonglah pilih yang solehah. Saya nak anak dara pula. Anak dara pula eh. Yeah, pilih yang paling solehah. Sering membantu saya ialah Nisa. Ha. Okay, Nisa. Nombor 5. Apakah jawapannya? C. Ya, si awak gila asal jatuh jauh nak buat CPR. Kena saman nanti. Okay, so yeah, jawapannya adalah C. Okay, now. Okay, now ini adalah dia punya step. Maklumat menunjukkan kaedah CPR. Okay, pertama, ni awak kena susun. Okay, tekan dada, periksa respon, buka saluran pernafasan, bantuan pernafasan. Okay, mula-mula kita kena buat apa dulu? Okay. So yang ini Nisa, awak tolonglah, awak rasa siapa paling baca doa paling sedap sekali. Eh tak nak lah, laki juga tu baca doa. Okay, saya nak perempuan lah yang paling lemah lembut sekali awak rasa. Zakira. Oh. Tak, saya tak kenal awak gelap tu. Okay, now Zak. Okay, jom. Okay, mana satu? Mula-mula buat apa Zak? Nombor 6 kan? Nombor 6. Bermula kita periksa respon mangsa. Yes, ini nombor 1. Periksa respon mangsa. Cue dulu. Lepas tu? Lepas tu kita buka saluran pernafasan. Yes, very very good. Buka saluran pernafasan. R. And then? Lepas tu tekanan dada. Ya, tekanan dada. Lepas tu barulah bantuan pernafasan. Yes. So jawapannya adalah Q R. B. B, Brazil. Yep, very good. Okay, now soalan nombor 7. Sekejap, alamak. Okay, antara berikut. Yang ni best sikit eh. Okay, antara berikut yang manakah bukan punca keadaan seorang itu memerlukan CPR. So, Zah, awak pilihlah awak rasa orang yang paling amanah, Sally, dalam kelas ni. Abby. Abby, Pandu Puteri. Bukan, dia tak perlukan CPR. Mana satu yang tak perlukan CPR? Eh, cikgu. Ya, tercekik kan? Tercekik tu bukan kita pakai CPR. So, jawapannya adalah di sekejap eh. Saya punya pen tengah habis. Okay, so jawapannya adalah A, sekejap eh. Okay, now. So, soalan nombor 8. Kita tengok dulu. Saya rasa kita discuss dulu soalan dia. Soalan nombor 8. Di manakah anda perlu letakkan genggaman tangan apabila melakukan Heimlich manoeuvre? Okey. Yang ini awak pilih kawan awak yang awak rasa paling jujur sekali. Jujur. TA. TA. TA paling jujur. TA paling seorangnya. Amanah. Jangan mana? Kita nak. Jangan menyesal lah, Bi. Kat mana? Dekat paru ke? Kat jantung ke? Kat perut? Perut je ke? Yeah, perut bukan. Dia okay, atas, dia atas pusat. Dia adalah atas pusat. Okay, so dekat atas pusat tu. Okay, so jawapannya adalah D. Okay, 9. Cikgu jawapannya B. B tu atas apa? Perut. Allah. Sekejap eh. Aduh. Tadi dia, TA kan? TA lah ni. TA ni. Kan saya kata jangan menyesal. Okay, alright, so nombor 9. Maklumat berikut merupakan kaedah Heimlich manoeuvre. Okay, so apakah cara-cara dia yang paling betul sekali? Mula-mula awak buat apa dulu?
Okay, so ni nak kena susun dia dulu. So kita tengok dulu nota tu tadi. Sekejap eh, bismillah. Sekejap. Saya hari ni saya dah tak sempat buat awak punya ni tau, quiz tau. Quiz yang seronok-seronok tu. Nanti kalau ada masa saya buat lagi eh. Busy lah sikit. Tak tahulah busy buat apa. Okay, nah pertama kalau lah hand bridge maneuver, pertama awak adalah berdiri belakang mangsa. Berdiri belakang mangsa, bongkokkan badan mangsa tu ke depan. Okay, berdiri dan bungkukkan mangsa ke depan. Ketiga, kedua, keliling mangsa. Buat dia ni, macam peluk dia kan. Kelilingkan mangsa. So, nombor dua. Nombor tiga, barulah letakkan tangan atas pusat. Okay, first, berdiri belakang mangsa. Bungkukkan mangsa. Kedua, awak buat kelilingkan dia. Tangan awak tu yang awak genggam tu letak atas pusat. Okay, so letak dia ni adalah tangan kiri di atas tangan kanan. Okay, kemudian keempat, barulah tekan. Okay, now, so sini kita pula, kita nak siapa eh? Okay, Tia, pilih yang paling solehah sekali, Tia. Caca lain okey tak? Eh, Jujur ada tak? Jujur ada tak dalam ni? Jujur tak ada? Eh, by the way, Zat, Tania, bola jaring. Dapat peringkat daerah kan? Nombor tiga, Zat. Satu. Weh, nombor apa? Saya tahu ada dekat dalam group official. Apa? Apanya? Tak, awak wakil sekolah untuk daerah bola baling buat video tu kan? Bola jaring, haa. Bola jaring, ha? Kan? Haa. Nombor apa? Nombor apa, eh? Ish, awak ni. Saya tahu Juju. Juju bola baling tahniah, Juju dapat nombor satu. Juju nombor satu. Kan Juju kan? Bola tampar. Astaghfirullahaladzim. Semua banyak bola. Okay, bola tampar. Tahniah. Okay. Now, tadi siapa? Kita nak ni Syaza kan? Caca? Cikgu, Caca saya tak ada. Mana ada? Oh, Caca tak ada? Okay. So, boleh cikgu. Boleh tak saya pilih champion? Juara? Pilih je cikgu. Memang kena dengan dia. Juju. Okay, Juju. Apakah mula-mula sekali kita kena buat ni, Juju? First, buat apa dulu? W, X, Y, Z. So, mana dulu? W, X, Y, Z. Mana dulu? First, sekali. Tadi. K, Y. Okay, Y adalah nombor satu. Very good. So, Y nombor satu. So, saya tulis sini Y. Lepas Y, awak buat apa? Lepas awak duduk belakang, awak buat apa? Tu awak buat apa pula? Buat apa? Tumbuk. Eh, dia dah jawab eh? Sekejap, saya baca. Okay, lepas tu, okay, betul tu. Y, W, lepas tu Juju. Z, Z. Dan akhir sekali adalah X. So, ada tak jawapan dia kat situ? Mana satu? W? B, B. Yes, B, Brazil. Okay, Juju. Awak pilihlah awak rasa yang paling bertanggungjawab sekali kat dalam kelas ni. Untuk jawab soalan nombor 10. Okay. Okay, antara situasi berikut, yang manakah boleh kaedah Heimlich maneuver tu? Kita buat kaedah Heimlich maneuver tu untuk orang yang macam mana? So, Juju, champion bola tampak. Awak nak siapa jawab soalan ni? Nada. Nada, Heimlich maneuver ni kita buat mangsa yang macam mana Nada? Ke atau tiada rangsangan, tiada respon terhadap rangsangan? Ataupun yang tercekik? Jawapannya tercekik. Yeay, tercekik. Tapi tercekik ada dua kan? Ingat tak saya kata tercekik tu yang mana satu? Yang kalau makanan tu tercekik dekat salur pernafasan atau salur makanan? Salur pernafasan? Yes. Sebab tu saya ingatkan lagi sekali. Sebab tu Allah jadikan kadang-kadang Allah tu sayang awak bila awak tersalah masuk salur tu yang awak tersedak tau. Tersedak bukan ada orang panggil awak. Bukan. Tersedak tu Allah sayang awak. Maksudnya makanan tu sebenarnya dia masuk salur pernafasan. Bila awak tersedak, makanan tu dia tolak balik, dia masukkan salur yang betul. So itu sebenarnya kepentingan tersedak. Tersedak tu sebenarnya satu mekanisme. Dia tolak balik makanan tu ke saluran yang betul. Okay. Now, tadi dah Nada kan? Nada, awak pilihlah
yang awak rasa yang paling bertanggungjawab sekali dalam kelas ni? Okay, antara yang berikut, yang manakah benar mengenai CPR dan juga Heimlich maneuver? Nada nak siapa? So tengok sini eh, kalau CPR tekan dan sentak mangsa dengan cepat, A tu macam salah je. Heimlich maneuver, A ni salah. Salah. Nada nak siapa? AB cakap. Pan Putri juga awak nak salahkan kan? Nada nak siapa Nada? Afiq. Afiq betul. Saya setuju. Afiq sangat bertanggungjawab kan? So Afiq, awak rasa manakah jawapan yang betul untuk soalan nombor 11 ni Afiq? C go. Ya, jawapannya adalah C. Very good. Okay, now, alright, so soalan nombor 12, okay. Afiq, awak pilihlah yang awak rasa paling macho sekali, Afiq. Kuzami. Siapa? Kuzami? Kuzami? Come on, Kuzami. Okay, bomber ni. Okay, now, rajah 2 menunjukkan kedudukan makanan dalam badan. Okay, dia masuk mana tu? Okay, dia masuk esophagus. Sekejap. Dia kata kat sini, okey jap eh. Okey, kalau dia kata kat sini makan yang ni, ini trakea, ini salur pernafasan. Ini salur pernafasan. Jap eh Kuzami, bagi saya terang kat awak dulu. Pernafasan. Yang ini makanan ni, ini dia esophagus. So sekarang awak tengok makanan tu dia masuk trakea. Okey. So awak tengok dekat sini apa jadi kalau makanan tu termasuk salur pernafasan? Apakah kesan? Kalau awak nampak makanan tu termasuk dalam saluran pernafasan, apakah kesan pada orang tu? 12. Suka bernafas eh cikgu. Yeay! Dia suka bernafas. Very good. Okay, last soalan 13. Okay. Apakah akibat jika dekukan jantung seseorang itu berhenti? Takutnya. Okay, so yang ini awak pilih orang yang paling awak rasa. Mana lagi apa sifat-sifat yang paling awak rasa paling cute sekali? Afka juga Afka. Afka. Okey. Afka, apakah akibat jika dekungan jantung seseorang berhenti secara tiba-tiba? Jantung tu penting untuk pam apa? Pam darah yang ada apa? Oksigen. B je. Apa? B eh? Yeah, jawapannya adalah B, Brazil. So jantung kita ni dia pam darah. Pam darah jenis apa? Pam darah jenis oksigen. So bila jantung tu berhenti, dia, orang tu akan mati. Tapi janganlah cakap kalau katakanlah jantung tu berhenti dia mati. Kenapa dia mati? Dia mati adalah disebabkan darah yang bawa oksigen tu tak sampai ke seluruh badan. Okay, Afka, last sekali awak pilihlah orang yang paling apa lagi ah? Paling sweet sekali. Soalan 14. Arif saja. Siapa? Arif. 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 Paling sweet sekali. Ya. Okey Arif. Okay. Arif. Okay. Apakah kesan dialami sekiranya objek yang menyekatkan pernafasan tak keluar? Apa jadi kat orang tu? Kerosakan otak dan menyebabkan kematian ni. Yes, kerosakan otak dan menyebabkan kematian. So sebenarnya oksigen ni penting. The first thing sebenarnya dia akan rosakkan otak. Sebenarnya otak ni kalau saya nak bayangkan, otak ni macam awak punya kalau komputer motherboard. So kalau motherboard awak rosak, dia boleh affect the whole body. So basically sebenarnya otak ni adalah sangat penting. Sebab tu kalau awak perasan, kalau otak awak penat, awak rasa burn out, otak awak penat, awak akan rasa macam kalau awak tidur pun awak rasa, bangun tidur pun rasa letih lagi. Kalau katakanlah awak rehat pun awak rasa letih. So pernah tak rasa macam awak rasa kalau awak dah tidur, dah rehat, awak tetap rasa macam badan tu tak bertenaga, awak rasa lesu. Ada tak pernah rasa macam tu? Tak ada eh? Kalau ada, maksudnya kalau ada, basically sebenarnya otak awak tu itu adalah salah satu symptom burn out. Maksudnya otak awak dah penat. So bila otak awak dah penat, so basically untuk saya, whatever you do, awak stop dulu. Buatlah something yang awak suka. Maksud saya kalau saya biasakan
self reward. Do something else. Buatlah something. Korang nak dekat Korea, nak main PUBG, whatever. Tapi janganlah main PUBG ke tengok cerita Korea satu hari kan. Saya adalah time out dia macam tu. Okay, lepas tu kalau korang dah buat yang korang suka, so korang back lah balik. Buat benda yang sepatutnya korang buat. Okay, alright. So, kita dah habis bab ini dan kita buat latihan. Saya barulah nak patahkan kat sini. Patah pula. Patah balik di sini. Okay, ni bayangkan. Siapa paling rajin masak? Nisa. Okay, bayangkan ini Nisa. Okay, Nisa, Raja satu menunjukkan kualiti bakar ketika Puan Nisa sedang menggoreng ikan. Kebakaran ni adalah disebabkan minyak. So, minyak ni adalah kelas mana satu? Saya rasa ramai dah lupa, ini adalah kelas F. Okay, dah eh. Weh, korang punya kelas PTRS kenapa lemau sangat? Saya belum lagi tengok kehadiran ni, kelas F. Kerana ia melibatkan, okay tengok eh. Okay, tak apa. Yang tu nak saya tak nak bebel dulu. So, awak tengok, ingat tak kalau dalam teknik menjawab, awak biasakan pakai teknik yang saya cakap adalah satu. S ni adalah stimulus. A adalah arahan. T adalah tugasan. U adalah upah. So kat sini upah dia dua. So bila upah dia dua, korang kena ada berapa point? Dua. So mesti ada dua point. So sekarang dapat dua markah. Boleh tak? Wahai anak muda, korang semua kat mana? Ada. Eh, lain saya ada, cikgu ada. Okay. Oh, cikgu sekat-sekat. Oh. Okay. Yang lain semua sekat-sekat ya? Dengar saya sekat-sekat ya? Kadang-kadang. Tadi sikit-sikit. Okay, kejap eh. Sekejap, wifi. Tak tahulah. Ini ni saya duduk puncak alam ni. Saya tak tahu kalau korang kat rumah macam mana. Ini rumah saya pakai wifi ni. Sekejap eh. Satu wifi pula saya tambah pula. Suami saya tambah letak mesh pula. Kononnya nak bagi kuat signal kan. Mesti sama je kan cikgu. tapi okey saya bagi awak tips tau. Kalau lah korang nak yang macam ni, normally korang cari budak Senscom. Macam rumah saya, rumah saya kat Ijob. Adik saya ambil sains komputer. Adik saya kat rumah bapak saya, adik saya pasang mesh sendiri dan rumah bapak saya, adik saya tak buat apa, dia letak antena kat atas rumah tu. So basically dia, kita orang dah tak ada masalah tu lah. So bila dekat Ijuk saya tak ada masalah tu sebab buat macam tu. Tapinya budak ni adalah senang kata dia ilmu kan. So basically dia ada ilmu, dia buat mesh sendiri, so okay. Macam saya, husband saya, kita orang tak ada ilmu tu, bayarlah mahal. Kita orang tambah tiap-tiap bulan berapa ratus tau. So basically kalau korang ada ilmu, sebenarnya korang boleh buat dulu lah. Nak buat macam mana kan? Okay, now. So kalau kat sini, okay, ni adalah kelas F. Okay, dia punya jawapan. Kenapa kelas F? Kenapakah jawapan dia kelas F? Bomba! Mana saya punya ni? Pengerusi. Come on pengerusi. Kenapakah jawapannya kelas F? Pengerusinya mesti tidur cikgu. Pengerusi! Acap! Hadi Hariri. Ya cikgu. Hadi bawa okey. Pengerusi awak buat apa ni Hadi? Saya tak tahulah. Dia tak lah cikgu. Saya pun tak tahu. Tadi dia masuk paling awal tu. Pergi tandas ke? Oh, okeylah. Baguslah Mu'ad. Husnuzon. Ya Allah. Mu'ad. Tak elok bersaga buruk. Bertuah Acap dapat kawan macam ni kan? Okey, now. Acap tadi dia pergi toilet tak, cikgu? Betul, cikgu. Husnuzon saya tu betul. Saya WhatsApp dia dulu. Cakap saya pergi toilet. Lepas tu dia cakap dia pun nak pergi juga. Okay, kasihlah korang kawan yang baik, backup each other. Nah, tengok tau, ini bomba. Tak? Awak cek pasangan dia, pandai lah awak, saya tak tahu. Okay, now. Okay, so awak tengok ini adalah kebakaran tau. Kebakaran ni banyak kelas-kelas tau. So dia ada kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, kelas F, E dengan kelas F. Okay, so yang ini biasanya ahli bomba yang tahu. Kalaulah dia kelas A, dia adalah kebakaran tu jenis pepejal. Kalau yang
short circuit maybe pasal barang elektrik itu adalah kelas E. So kenapa tadi kita kata kelas F? Sebab kebakaran itu dia melibatkan minyak masak. So basically yang korang belajar ni, kelas-kelas ni sebenarnya ini adalah knowledge macam bomba. So bomba supposedly tahu pasal benda ni. So awak punya syllabus ni sebenarnya lain betul daripada budak-budak tahun lepas. Korang tak belajar benda ni. Korang belajar ni dah macam jadi pegawai bomba. Okay, so awak dah tahu jenis kebakaran. So kebakaran kita ada A sampai F. So bila kita kata F adalah daripada minyak masak. Kalau kita kata dia adalah daripada B, itu adalah daripada petrol, kerosene, cecair, diesel dan juga lain-lain. Itu adalah bahan bakar yang lebih mudah terbakar. Kalau kebakaran C adalah seperti gas. Kalau awak tengok kat sini, alat pemadam api apakah yang sesuai untuk memadamkan semua kelas ni? Kebakaran kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, kelas E dan kelas F. Serbuk kering. Ya, serbuk kering. So basically, kalaulah yang ini nanti, okay, yang ini saya nak promote tau. Nanti kalau awak dah kahwin, sebenarnya kalau korang ada duit pun korang boleh buat sekarang. Awak invest, beli satu fire extinguisher ni, letak kat rumah. Okay, beli yang kecil je, saya ada kecil. Dia macam besar flash je. So kalau ada apa-apa kebakaran, awak memang boleh terus pakai benda ni. So biasanya yang diorang jual memang diorang jual serbuk kering. So serbuk kering ni baguslah. Dan satu lagi bagi saya, tak apa korang invest duit untuk beli-beli benda macam ni. So it's good. Macam saya, saya pula, saya ni cepat pelupa. So that is why kat rumah saya memang saya ada benda tu. Okay, so kelas F sebab kebakaran, saya tulis ni eh, kebakaran ini melibatkan, jap. Komen, kebakaran ini, subhanallah, kebakaran ini melibatkan minyak. Yeah, alright. So, B. Okay, Mr. Lee, anak Puan Lee mahu mengambil air untuk memadamkan api tetapi ditegah. Kenapa kalau, oh ni macam pernah saya tanya, kenapa kalau lah api tu terbakar kat atas minyak, kenapa kita tak boleh siram pakai air? Kenapa paling elok saya kata hari tu kita ambil tuala basah, kita terus tutup atas kuali tu. Kenapa awak tak boleh siram air? Ni soalan kehebat ni. Sebab air lebih tumpat daripada minyak. Yes, air lebih tumpat daripada minyak. So, air lebih tumpat daripada minyak. Okey, dan dia akan menyebabkan air ni tidak dapat memadamkan api. So, air tidak dapat memadamkan api. Sebab air dan minyak, saya tambah eh, air dan minyak tidak dapat bercampur. First thing, kalaulah ada benda macam ni, first thing, jangan panik. Untuk saya lah, tapi kadang-kadang panik ni kita tak boleh buat-buat kan. Tapi untuk saya belajar tak panik. Sebab bila you guys panik, korang tak boleh settle apa-apa. Lagi bahaya lah. So basically korang kena pandai control your panic. Okay, now namakan dua jenis alat pemadam kebakaran yang sesuai. Tadi yang sesuai, okay, saya nak bomba. Sekejap. Siapa tadi? Pengurusi saya dah ada belum? Acak dah ada dah. Acak! Pengurusi! Macam kenapa aku? Kenapa aku? Bomba pengurusi jawab malu saya. Okey. Sekarang kita ada tiga jenis pemadam api. Kita ada air, kita ada buih, kita ada karbonisida dan serbuk kering. Sekarang tadi api tu adalah disebabkan daripada minyak. Kalaulah saya nak beli pemadam api, saya nak letak kat dapur. Awak punya suggestion sebagai pegawai bomba, apakah alat pemadam api yang sesuai yang saya beli, yang saya patut beli untuk letak di dapur? Ha? Yang buih. Yang buih? Eh, buih. Sekejap ya. Sekejap, buih boleh melabak. Okey, boleh sekejap ya. Yang buih, okey. Buih memadamkan kebakaran melibatkan bahan api pepejal dan kata ni yang mudah terbakar. Yeay! Seperti minyak, betul? Buih boleh?
Okey, boleh. Okey, nak dua. Satu lagi. Yang serbuk kering. Yay, serbuk kering. Katakanlah kalau-kalau yang karbonosida ni boleh tak? Itu tak tahu. Yang ni pun saya tak tahu. So, saya ambil daripada buku teks lah. So, saya pakai kat sini buih dan juga serbuk kering. Tapi kalau dalam buku jawapan ni, dia tunjuk karbon dioksida pun boleh. Tapi tak apa. Saya, kalau saya, saya akan pakai buku teks lah. So, saya follow buku teks. So, alat pemadam yang sesuai adalah serbuk kering. Serbuk kering. Weh, kita bomba ada pertandingan tau. Jujur tahu tak? Saya busy. Sama, sama Adi. Saya pun busy. Boleh masuk? Saya pun tak boleh nak uruskan. Tahu. Juju masuk tak Juju? Dia banyak yang kena komitmen ni tinggi. Sebut keringan tadi buih. Alright. So, tak pasti. So lah, itulah Juju. Saya pun ada komitmen saya sendiri. Saya tak boleh nak tolong awak kan. So alhamdulillah kita dah habis dulu bab ni. Kenapa saya habiskan cepat? Sebab sebenarnya okey saya offkan recording dulu tau. Ini nanti you guys boleh sebab saya takut. Sekejap, start recording. Okay, now kita ada satu soalan. Lepas ni korang terus buat and then kita discuss jawapan. Farisha ada tak dalam ni? Ada cikgu. Okay, Farisha rajin buat latihan je eh. Sains saya group science. Tengok semua group awak ada. Soalan saya buat, okay now, start recording.